Singkong atau Manihot esculenta. Singkong adalah salah satu tanaman yang umbi dan daunnya banyak digunakan oleh manusia. Cara konsumsi. Daun singkong dapat dikonsumsi sebagai sayur dan umbi singkong dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Kandungan. Lemak, protein, asam amino, serat, karbohidrat, dan glikosida. Khasiat. Sumber karbohidrat, sumber vitamin A, dan mengandung sumber mineral seperti kalsium, seng, dan fosfor. Efek samping. Konsumsi daun singkong berlebih dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah.